itulah pentingnya reality TV show. Kita diberikan platform untuk bereksperimentasi dengan pelbagai genre, pelbagai lagu. So itu yang Aisyah rasa macam sampai sekarang, titik sekarang Aisyah berterima kasih kepada Vocalmania dan Big Stage menjadikan Aisyah apa yang Aisyah sekarang. Hai guys, assalamualaikum. Saya Ahmad Latsif dan ini adalah show Dalam Bilik. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak memulakan episod kita pada hari ini, pada malam ini, tara! Ding 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 ding. Terima kasih korang. Kita dah dapat dah silver butter daripada YouTube. Terima kasih korang untuk 100,000 subscriber dekat YouTube channel All Bulan Official. Thank you so much. Okey, baiklah saya letak sini dulu. Okey. Baiklah, untuk episod kali ini, kita nak menjemput berada dekat sebelah saya. Ini dia, Aisyah Rekno. Hello, assalamualaikum. Show Dalam Bilik. Terima kasih, Mama. Thank you. Sihat. How are you? I'm good. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kita lah jumpa bila tadi? Kita last borak. Year. Kita jadi, last year, kan? Last year, kita jadi juri. Betul. Dulu kita buat konten sekali sama-sama. Dulu konten hiburan, gelak-gelak. Ini kita macam... Kita macam dari hati. Janji. Yeah, hati-hati. Janji. Eh, tapi congrats, O Bulan. Oh, thank you so much. For passing 100,000. Wow. And you adalah artis pertama yang duduk kat sebelah sibuk batin kita. Artinya boleh pegang. Boleh. Rasa macam... Dapat aura kemenangan AJL nanti. Oh, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay, Aisyah. Okay, sebelum kita nak start apa-apa, seperti biasa, kita nak tahulah macam topik kita akan starting dengan cita-cita ataupun your dream. Waktu kecil-kecil, kan? Okay, waktu dulu, selalunya dalam kelas, cikgu akan tanya, okay, Aisyah, you nak jadi apa? Kan? Waktu tu mungkin dalam darjah 1 dia 2. Darjah 1 2 betul tak selalunya kan? Lepas tu apa cita-cita pertama yang keluar daripada mulut Aisyah Rekno? Alright, dulu Aisyah I wanted to be a lawyer. Wow. Ha, dia ada banyak lawyer kan? Aisyah nak jadi lawyer buruk. Tak adalah. Lawyer buruk itu masih sampai sekarang. Yeah. Tapi I wanted to be a lawyer sebab I look up to my mom a lot. Sebab ibu Aisyah adalah figura utama yang Aisyah sangat idolakan di dalam apa-apa pun department lah in life. So apabila Aisyah tengok ibu Aisyah bukan sahaja berkecimpung dalam bidang nyanyian, bidang seni, muzik dan sebagainya, beliau juga berkecimpung di dalam education, di dalam lawyer lah secara lebih deepnya. Yeah. So apabila Aisyah melihat apa yang beliau lakukan, Aisyah pun of course ingin follow the same steps because it's my mum and I'm interested in all the lawyer stuff kan. Tapi bila Aisyah fikir, bila aku macam nak menjawab every debate pun aku kalah, so tak apalah. Ni macam bakat tu tak ada sangat. Bila cuba macam adalah dalam beberapa program pun dekat sekolah rendah. Ada dekat sekolah rendah pun ada debate-debate. Betul. Lah, ada debate lah. So Aisyah try masuk and Aisyah rasa macam I think this is not me lah. Sebab apabila Aisyah bercakap, Aisyah macam tiada kiranya keyakinan dalam diri pada time tu. Aisyah dulu seorang sangat pemalu lah orangnya. Memang introvert lah. Pun, dia extrovert kepada orang yang Aisyah selesa saja. So bila Aisyah dah jumpa Aisyah punya set of introvert tu, Aisyah rasa maybe alam-alam lawyer ni, alam-alam dalam law ni sebenarnya bukan untuk Aisyah. So daripada situ sekolah rendah Aisyah rasa macam okay, apakah kita jadi something different pula. So Aisyah interested in mathematics. Aisyah suka mathematics. So lama-lama Aisyah invest in whatever I'm doing in mathematics. Kalau time tengah PJ pun, PJK pun sampai dah suka menengah, Aisyah akan buat Aisyah punya AdMaths punya solution semua. Memang suka AdMaths. Yes, suka numbers. Sebab senang, you have calculator, tekan-tekan-tekan dapat. Kalau you sejarah, you kena hafal, you kena ingat. Ini tak payah, you tak payah ingat. Macam tu je lah. Okay, that's okay. What I thought lah dulu lah. Tapi sebenarnya it's not that easy pun. Sama-sama susah. Tapi apabila kita ada passion in something, so kita rasa benda tu senang lah. And passion in something pula ada di dalam diri Aisyah semasa Aisyah menjumpai diri Aisyah yang Aisyah boleh menyanyi. So actually sampai sekarang, I'm still interested. Kalau dari segi educational purposes, I'm still interested in all the counting, mathematics. But daripada segi seni, of course nyanyian dan penulisan lagu lah. Okay, nak tanya. Cakap pasal AdMed tadi. AdMed dapat apa? AdMed dapat A-. Wow. SPM kan? Ya, SPM. Selalu percubaan semua-semua A+. Wow. Tapi mungkin tak ada rezeki untuk SPM. Kita nak A+, A-. Kalau Med biasa? Med biasa A+.
Sebab suka. Suka. Bukan macam nak macam menunjuk ke apa yang macam I power ni tak. Memang apa-apa pun ditunggu-tunggu period of time tu max. Kalau contoh I sakit pun that day, patutnya I boleh tak payah datang. Tapi sebab ada period of max tu banyak, I datang. Yang lain penting tak apa. Max tak nak penting. Sejarah? Sejarah, I dapat A. Weh, SPM dapat berapa A ni? Dapat 3 A, 2 B. Wow! Okay lah. Yang B tu? Yang B is chemistry dengan physics. Pandainya. Alhamdulillah, okay lah. I, math biasa, dapat A plus. Sorry, not A plus, A biasa je, A kosong. A kosong. At maths? A minus. Bukan. C. Apa? C ke D? You. I punya at max. Yes, I punya at max. Okay lah, tu lulus kan? Lulus. Okay. Tapi macam... dia terlalu wow. Sebab I suka. Tapi sejarah pun wow juga. Sejarah terpaksa. Sebab yang I tengok dalam kelas I semua sejarah diorang skor. So, I tak naklah I seorang je tak skor macam tu lah kiranya. Sebab diorang memang dalam kelas I, most of them suka sejarah. Memang diorang kata the easiest to score is history. Orang kata lah, untuk Aisha is the hardest to score. Tapi dapat A, okey lah. Kenalah, sebab okay. Untuk SPM. So, maksudnya, kalau orang cakap kan, otak kalau kiri tu max eh? Kiri otak. Tak tahulah pula. Otak kiri max ke kanan max? Ada salah satu I'm lah. Sure, yes. Okay. So, maksudnya your brain seimbang. Kalau macam I punya brain, dia berat sikit. Dia mungkin, motor macam sejarah. Mungkin I seimbang sebab dia kadang-kadang ada transfer kat sini juga. dia dekat lutut juga kadang-kadang. Gitu. Okay. Your mom memang ada darah seni. Ya, betul. Macam mana dengan your dad? Okay, my dad dia punya darah seni dari segi perception lain. Dia dari segi interior designing, seni lukis lah. Oh, keluarga berseni lah ni. Gitu, seni. Tapi kita pula seni dalam itu tiada. So, ikut mak? Ikut mak kebanyakan. Dan ayah pula memang tak tahu langsung pasal muzik. Ya, tapi dia suka mendengar. Dia tahu good taste in music. He has a good taste in music. So, okeylah. At least if dia ada good taste in music, kalau I keluarkan lagu, I boleh seek for kiranya advice macam mana untuk jual ke market, okey ke tak semua. So dia macam combination lah. Tapi kalau nak suruh dia nyanyi tu memang agak sukar ya. Yelah, selalu bapa-bapa orang lelaki ni dia malas sikit ayah anak-anak. Anak-anak punya kerena kan. Betul. Kalau dia tak boleh nak buat, dia tak galak ya kan. Betul. Kan? Yes. Okey, macam korang tahu, Aisyah pun ada mix juga. Betul. Ada darah campuran. Mungkin you boleh share sikit belah mana apa semua. Okay, so guys, I mix koko. So, I mix, my mom is Indonesian, pure Indonesian, Jawa. My dad orang Kelantan. Oh, you? So, I adalah jantan. Jawa, Kelantan. Betul! I jantan. Yes. So, apabila Jawa bertemu Kelantan, keluarlah saya. Begitulah. So dekat rumah pun daily basis kadang-kadang if my dad tengah macam popet-popet, dia keluar punya Kelantan slang. My mom lagi lah kalau marah-marah keluar dia punya Jawa slang. So I kat tengah-tengah macam, kapudio ni tak pek. Tak pahal langsung apa dia goyak. Tak pahal ni, goyak apa dia. Tapi sayang-sayang kita punya. Macam-macam lah. Tapi banyak masa dah boleh makin belajar. Budu lah. Makin budu sokmo. Sokmo. Tempe makin juga. Tempe boleh-boleh lah. Boleh. Tapi memang I very very love the sambalness. Yes, betul. Indonesia punya sambal kan? I suka sangat. Same. Sampailah RIP sikit lah perut I ni. Kesian lah ya perut ni. Kadang-kadang macam, yelah kita nafsu, suka sangat benda tu. Kadang-kadang macam, rasa efek. I apa-apa je makan je. Sekarang every time I nak naik atas pentas je, mesti I akan pergi number 2 dulu. Dekat toilet. Itulah Aisyah Rino. Family dia kacukkan. That's why lah dalam lagu Sutra pun ada elemen-elemen yang macam pandai he connect the dot. Pandai he connect. He host satu Malaysia. Rumah satu kan? Rumah satu. Okay, sebab itulah dalam lagu Sutra tu
Aisyah ingin ingest Aisyah punya kesukaan dalam Aisyah punya culture, traditionalism dan appreciation dengan Aisyah punya darah culture Aisyah lah yang Aisyah ada, iaitu Jawa. Dan insyaAllah kalau diberikan rezeki lagi, next time around Aisyah nak buat genre yang sebegini tetapi menitik beratkan traditionalism dari segi Kelantan punya part pula. Dikit barat, semua-semua. Sebab selagi kita ada culture yang kita punya, just embrace it lah. Yelah, sebab mak dia pun ada darah-darah sana. Jawa. Lepas tu mak dia pun boleh mengajar dia lenggok-lenggok sana, lenggok-lenggok jauh-jauh tu. That's why lah penghasilan lagu, orang kata identity lah, identity song kan, mesti ada arah-arah sana sikit. Ya, yeah. So apabila Aisyah, dulu Aisyah macam, bukan nak kata malu, dulu kalau ada fashion show untuk pakai baju tradisional, Aisyah orang yang nombor satu yang tak nak pakai baju tradisional. Baju tradisional Indonesia. Nak modern je, nak apa semua. Tapi right now, I feel like, why not we just embrace our culture? That's the beauty of our culture. Okay, nak tanya. Okay, waktu tu kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Okay, why you malu waktu tu? Mungkin kesebab community kita adalah community orang Melayu semua, and then you je lain. In a way, yes. Macam tu. Kita sama. Oh, really kah? Yeah. Why kohok nak put that? I dulu, I tak tahu lah, mungkin komuniti kita adalah komuniti Melayu kan. Lepas tu bila nak mengaku, oh saya adalah orang Siam, kan? Dia macam, mungkin kita rasa tak nak cakap. Ya, mungkin kita rasa benda tu macam benda yang quite memalukan. Tapi sebenarnya tak ada apa yang perlu dimalukan pun. Tapi bila dah besar ni, baru kita faham macam kenapa aku nak perlu malu. Baru kita bangga. Ya, oh kita bangga yang aku boleh cakap bahasa lain pada engkau. Baru kita bangga macam, kita mix you all. Yes. Kau ada? Gitu. Kau ada. Mak bapak kita mix lah. Tapi betul lah. So, lama-lama Aisyah rasa macam, this is my culture. Ramai orang yang pakai baju Jawa semua-semua, meanwhile diorang tak ada pun that blood. Yeah, so Aisyah rasa macam, kau dah ada semua, why don't you just embrace it? So I did embrace it through my song. Sutra adalah satu-satu lagu yang berarahkan traditionalism Jawa. So terima kasih juga kepada Big Stage, sebab dekat Big Stage Aisyah dapat bereksperimentasi menjumpai identiti Aisyah. Yes. Itulah pentingnya reality TV show. Kita diberikan platform untuk bereksperimentasi dengan pelbagai genre, pelbagai lagu. So itu yang Aisyah rasa macam sampai sekarang, titik sekarang Aisyah berterima kasih kepada Vocalmania dan Big Stage menjadikan Aisyah apa yang Aisyah sekarang. Tapi sebelum keluar Sutra ada single kan, Pencarianku. Betul, Pencarianku. Okey, itu buat sendiri. I mean, soalan I adalah, adakah Pencarianku itu adalah lagu break tadi tu? Lah nak relate juga. Nak relate. Sebenarnya lagu Aisyah semua memang connected. Mengikat jiwa, kiranya jatuh cinta. Waktu itulah. Dah boleh cuti, jatuh cinta version English. Pencarianku ni kiranya macam, bolehkah aku cari lagi pasangan? Waktu itu dah break belum? Dah. Ini untuk dia jugalah ni? Pencarianku sebenarnya, I tulis lagu tu sebelum Big Stage. So, still masih dengan dia. Tapi saja je tulis lagu tu. Kiranya, masa I tulis tu, I dah baca Future kot. Ada. Sebab itulah my mom kata, whatever that we write, kadang-kadang benda tu adalah benda boleh jadi. Sebab my mom punya experience, ada kawan-kawan komposer dia, dia pernah tulis lagu macam, aku tidak akan pernah jumpa jodoh. For example, demi topik. Memang sampai sekarang orang tak jumpa jodoh. So jangan ya, untuk penulis-penulis lagu di luar sana, tulis lagu yang wajar-wajar saja. Itu adalah kepercayaan masing-masing lah. Kepercayaan masing-masing. Tapi, tak betul pun kan? Tak betul. Katanya begitu. Sebab what we feel, what we express is what's gonna happen lah in a way kan. Tapi okay, tinggalkan topik tu, apa-apa pun. Lagu Pencarianku tu kiranya adalah sebuah hadiah Aisyah untuk berterima kasih kepada fans Aisyah, supporters Aisyah yang dah support Aisyah 8 minggu kat Big Stage. Sebab lagu tu memang 3 hari selepas announcement Aisyah masuk final, Aisyah release lagu tu. So masa Aisyah time still kat Big Stage, Aisyah release lagu tu. Okay. Sewaktu Sutra tu keluar, you expect tak macam okay lagu ni akan ada tempat seperti mana pada hari ni yang you layak masuk ke AJL 38? Sejujurnya tak. Sebab Aisyah dapat banyak tentangan sebelum nak release lagu Sutra. Why? Ni daripada beberapa pihak including my internal pihak.
Sebab I believe that it is a bold move for me to release lagu yang bukan bergenrekan ballad dan something yang berbunyi EDM. Tetapi kalau orang yang sudah pun melihat perjuangan Aisyah di big stage, mungkin tidak terkejutlah dengan Aisyah release lagu bergenrekan seperti ini. Sebab genre-genre macam ni Aisyah dah banyak buat dekat big stage. Yes. So it's actually incorporation of Aisyah ingin menggabungkan apa yang sudah Aisyah eksperimentasi di big stage dan Aisyah zahirkan untuk lagu Aisyah sendiri yang Aisyah boleh bawa di mana-mana. Lahirlah Sutra, Aisyah tulis dalam waktu sehari je dan Aisyah memang dah a big fan of MFMF selaku producer Aisyah. Alhamdulillah dapat bekerjasama dengan mereka untuk kiranya menghasilkan lagu Sutra ni. So at the same time, diorang pun sama-sama menulis lagu ni kembali bersama Aisyah. Lahirlah lagu Sutra. So macam-macam dapat offer juga Sutra kadang-kadang untuk opening event ini itu. Lagu dia kan more tu macam stage punya sound. Dapat banyak offer juga. Sampailah ke titik di mana Aisyah mencalonkan lagu ni dalam muzik-muzik. Sampai lagu tu apabila dicalonkan pun masih controversial. Controversial dekat TikTok, dekat mana-mana sebab orang kata lagu ni mirip lagu Lati. Orang kata lah. Okay. Orang kata mungkin dia tak nampak originality macam tu kan? Tapi sebenarnya apabila kita telaahi dengan sebetul-betulnya, genre itu adalah wide. So genre, melody daripada 10 tahun lepas mesti ada kedengaran sama juga sehingga hari ini. Of course, melody tu ada do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dia 7 je, 7 note je. It will be ada yang sama, ada yang tak sama. So apabila Aisyah mendapat peluang untuk memperjelaskan situasi tersebut, kontroversi, apabila Aisyah explain baru orang faham. Lagu ini sangat berbeza jauh apabila dia dengar balik. Cuma rentaknya dari segi elemen EDM-nya dan Jawa sama, mixture-nya sama. Tetapi apabila dengar sangat jauh berbeza. Sebab kiranya Lati dengan Sutra ni jatuh dengan daripada genre yang sama. Sebab genre EDM etnik ni jarang kan? Jarang-jarang ada, jarang kedengaran. So yang paling famous pada time itu adalah Lati. Dan apabila lahirlah Sutra, orang semestinya membandingkan. Tetapi dengan benda itu, Aisyah take it as a good marketing. So lama-lama orang kenal lagu Sutra. Macam, betul lah, lagu Sutra ni beza. Sebab lagu Latin ni dia hardcore sikit. Dia ada lagi pun dari segi language, it's different. Yes. Mungkin pertama kali orang macam, oh sama. Ada Jawa-Jawa. Dengar seram-seram kan. Tapi bila dengar lagi sekali, benda tu sangat berbeza. Tapi Aisyah terima dengan hati yang terbuka. Dan dengan benda itulah Aisyah boleh explain dengan lebih dalam kenapa Aisyah buat lagu Sutra ni. Sebab Lati memang salah satu inspirasi Aisyah menulis lagu ni, betul. Tapi tidak bermakna Aisyah mencuri ataupun kiranya copy paste lah orang kata. Sebab benda tu memang sangat berbeza. Just genre saja sama. Macam Sutra ada kaitan dengan siapa-siapa pula ke? Oh, Sutra kata dia relate kan? Oh, dia relate. Okay. So pencarian aku mencari seorang. So Sutra ni pula adalah women empowerment. So lagu ni memang Aisyah tulis. Kebangkitan seorang Aisyah Rekno. Seorang memperkasakan seorang wanita in general lah. So kenapa Aisyah tulis lagu ini dan kenapa message ni sebegitu? Kerana in conjunction of campaign Aisyah yang terpapar dekat Times Square Billboard tu. So dia punya campaign, Spotify campaign tu adalah untuk memperkasakan anak-anak seni wanita. Sebab apabila statistically dilihat daripada Hollywood, kebanyakannya penyanyi lelaki yang mendominasi. Dan itu tidak salah, itu tidak salah. Semestinya itu adalah preference. Orang lebih gemar mendengar muzik daripada lelaki. Tak masalah, tapi Spotify membuat gerakan tersebut untuk mengajak kita sebagai seorang wanita ni, kalau you minat seni, you buat je lah. Jangan, don't be afraid. You can do whatever the things that musician lelaki pun boleh buat. Itulah yang dia macam more to equalization of men and women. So Aisyah pun interested in that campaign. So Aisyah menjadi ambassador for that campaign dan akhirnya terpapar dekat billboard. Tapi dengan syarat Aisyah kena release lagu yang kiranya seumpama maksud dengan itu. So itu lahirlah lagu Sutra. Gitu, memperkasakan martabat kita sebagai seorang wanita. Okay, Aisyah Rekno, sebelum kita nak ke pentas AJL, okay? Sikit lagi. Sebelum kita nak ke pentas AJL, ada juga saya terbaca TikTok. Waktu ni adalah zaman-zaman satu program reality GV. Okay? Ramai yang cakap, oh, tak silap saya eh. Liza Hani bekerjasama dengan Aisyah Rekno, mesti power. Betul ke ada kerjasama itu? Betul. So, dan Aisyah juga pernah ajar beberapa, taklah ajar macam
buat arrangement. Arrangement untuk hati-hati senior kan? Kira power lah. Alhamdulillah, itu pun Aisha. Itu dia orang datang kat Aisha ke apa? Diorang ada contact Aisha, manager diorang. So first Aisha memang takut sebab Aisha tak biasa. Aisha selalu buat arrangement untuk diri sendiri je. Sebab bila mendapat tawaran tu, Aisha fikir 2-3 kali juga sebab seorang legenda seperti Kak Liza Hanim, siapa je tak tahu dia punya suara lantang, jelas, you name it lah. So apabila dapat offer daripada beliau sendiri, Aisha rasa macam, ya Allah betul ke ni? Macam betul ke? Aisha kena angkat tanggungjawab yang agak besar lah untuk benda tu. So apabila dapat offer, okay, Aisha terus buat. Dan Kak Liza pun suka, alhamdulillah suka dengan apa yang Aisha lakukan untuk beliau. Kami bekerja sama juga. Dia pun memang buat arrangement sama-sama dengan Aisha sebab Aisha like it more that way. Dia faham, Aisha faham. Dan lahirlah Kak Liza punya karya-karya sepanjang GV tu. Ada beberapa minggu yang Aisha buat, ada yang tak buat. Tapi kebanyakannya Aisha buat bersama-sama beliau lah. Wow, power. Satu bakat anak muda. Alhamdulillah. Dan industri ini yang kita mahukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Aisha Reknu sudah melayakkan diri ke pentas AJL 38. Alhamdulillah. Mengisi lagu Sutra kan. Okey. Lagu tu dah pergi ke semifinal. And then pada hari kedua betul, dia announce sebagai lagu terbaik. Betul. Expect tak benda ni? Alhamdulillah. Tak expect. Sebab kalau Aisha ini jawapan klise lah, tak expect. Tak, betul tak expect. Cakap lah, you expect. Tak expect sebab reason why masa hari kedua tu Aisha tengok list lagu-lagu hari kedua, memang lagu-lagu yang power dari segi lirik, composition lagu sebab Aisha kan juga pun kiranya berkecimpung dalam penulisan lagu. So Aisha boleh kiranya detect lah which song that is good, which song that is not good. So antara lagu-lagu yang Aisha a big fan of is Kalam by Syihah Zikir, lagu Cinta Sahabiah daripada Datin Alia, lagu Astana Aryan Zakri, semua yang pada hari itulah lagu power-power. Lagu Allah Bisa Abang Faizal Tahir, lirik-lirik yang puitis, makna yang berat. Semuanya dalam lagu-lagu yang Aisha sebut tadi. Aisha rasa macam diorang semua dah biasa dah masuk AJL kan? So, they must know the system of how to impress the jury, how to impress this prestigious TV show. So, Aisha rasa macam Aisha sangat kredil lah kat situ. Walaupun kita dah kata, kitalah tulis lagu tu. Kitalah buat ni, kitalah buat tu. Tapi bila kita kat situ, kita zero. We are nothing. Sebab ada lagi orang yang lebih power daripada kita. So you just have to face it. Tapi Aisha just galas tanggungjawab je. Dah fans you dah undi untuk you sampai semifinal. You buatlah yang terbaik. It's your job now. So apabila diorang dah undi, 24 minggu lagu tu bertahan di carta. Tak keluar-keluar. Dan lagu tu tak pernah nombor satu dekat music-music carta. So Aisha rasa macam, tengok betapa hardcore dan setianya fans you dekat you untuk lagu Sutra. Why you cannot do for your semifinal music? So Aisha pun cuba buat yang terbaik lah untuk lagu Sutra ni. Alhamdulillah, daripada juri dan production dapat lagu terbaik. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan apabila lagu, hari ketiga, pengumuman AJL, tu yang Aisha menitiskan air mata sebab memang Aisha tak sangka secepat ini Allah nak beri rezeki untuk Aisha maruk ke AJL. Setelah 3 tahun, 4 tahun berada dalam industri, sebab memang Aisha ada attend AJL, tak ingat bila, yang masa Kak Ernie nyanyi lagu Ku Bersuara dan Sumpah Aina Abdul. 2018? Lebih kurang lah ya, masa Aisha lepas release first single. So Aisha dengan my mom tengok dekat Aziata. Lepas tu my mom macam, Aisha one day kat situ. Maybe 6 years later. My mom kata 6 years later. Enggak mami, 3 years later. Wow. Alhamdulillah. Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Yeah. So kiranya happy lah. Happy but at the same time worried. Sebab kenapa AJL ni, siapa je tak tengok AJL. Betul. Kita tengok pula finalis-finalisnya semua pernah berhentak dalam AJL. Dari segi experience, of course they are, they know more lah. They know more apa dia punya system, strategy and everything. Dan Aisha, I am so happy as well kerana Aisha dapat mengumpulkan tim-tim Aisha yang sudi bekerjasama dengan Aisha untuk projek AJL ini. Dan insyaAllah Aisha tak akan sia-siakan peluang ni. Sampai sekarang pun Aisha nak berterima kasih kepada production semifinal music-music dan juri sudi menerima Aisha, kiranya pendatang baru, untuk cuba-cuba nasib kiranya dalam AJL. So insyaAllah Aisha tak sabar ingin menyajikan apa yang harus Aisha sajikan dalam AJL nanti. Semoga kalian terhibur lah, insyaAllah. InsyaAllah, kita nantikan. Dan last question from me. Bercakap pasal AJL dan juga bercakap pasal seorang Aisha Reknu, Datuk Sri Siti Nurhaliza, dia pernah ada keluar satu statement yang dia mengatakan lagu Sutra Aisha Reknu
ada orang tahu apa, bolehlah bawa-bawa kemenangan tu dekat pentas AJL nanti. So apa you punya pendapat bila Datuk Seri Siti Nurhaliza cakap macam tu? Okay, Tok T sendiri adalah salah satu juri tetap di dalam big stage. Betul. Beliau salah satu orang yang menyaksikan perjalanan Aisha jatuh bangun Aisha di big stage. Dan even di luar big stage, beliau pun katanya memperhatikan juga lah gerak-geri Aisha selepas big stage. So bila Aisha mendapat pujian sebegitu daripada Tok T, seorang legenda yang masih memperhatikan pendatang baru, Aisha appreciate sangat dan Aisha look up to her so much sebab orang legend macam dia yang schedule busy lah, nak jaga anak lagi, nak jaga betul suami, masih ada masa untuk melihat social media dengan apa yang terjadi sekarang. So itulah yang Aisha appreciate daripada seorang Tok T. Dan specifically tentang topik ini sendiri, Aisha nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tok T memberi semangat yang membara-bara untuk Aisha kiranya lebih giat lagi fokus untuk persediaan AJL ni. Sebab I know that Tok T pun pernah berada dalam tempat apa yang Aisha rasakan. Yes. And younger than me. Dia umur belas-belas dah masuk AJL. So Aisha rasa macam benda ni salah satu pemangkin untuk Aisha lebih semangat lagi. It's not a form of kepuasan. Sebab of course lah kita, of course, tipulah kalau tak puas seorang legend puji kita. At the same time, itu adalah tanggungjawab yang cukup besar untuk kita punya shoulder ni macam, ya Allah, seorang Tok T dah puji kita, apa yang kita boleh buat lagi untuk impress dia lebih dekat AJL. So kalau tak buat bagus ke AJL, we might disappoint them and their side siapa yang memperhatikan lagu sutra dekat semifinal. So Aisha rasa macam you better do the best insyaAllah sebab orang-orang dah memperhatikan termasuk legend Tok T sendiri. So tak ada lagi reason kenapa you patut kecewakan mereka kerana diorang dah memberi support dan expectation untuk you. Itu je lah Aisha boleh cakap. I rasa everyone akan bangga dengan seorang Aisha Redno bawa lagu sutra nanti dekat final. InsyaAllah. You dah buat yang terbaik. Menang tak menang itu orang kata rezeki. InsyaAllah. And betul, you perjalanan kita masih jauh lagi. Betul. Not perjalanan me, but you punya perjalanan jauh lagi. Perjalanan kita. Yeah, dan industri. So kalau you fail pada hari ini, you ada banyak lagi masa untuk kita try. InsyaAllah. Sebab you seorang yang sangat bakat, boleh tulis lagu, boleh buat lagu, boleh menyanyi, boleh menari, apa lagi nak? Jangan duduk tempat sini sudah. Jangan duduk kat sini sudah. Aisyah tak boleh masak. Ha? Oh, tak boleh masak? Alamak. Ya ke? Alah, baru nak cari carut isteri yang memasak. Ada kawan saya ramai yang pada masak. Dia offer kawan. Kawan I ramai single. Tapi back ke topik Tok T tadi. Yeah. Kalau boleh sentuh sikit, memang Tok T adalah orang yang selalu support I. Daripada I tak ada apa-apa sekarang. So, Tok T adalah salah satu figura dan permata seni di Malaysia yang patut kita look up to. Memang betul lah orang kata beliau penyanyi nombor satu negara. Yes, beliau patut digelar penyanyi nombor satu negara. Cara beliau kiranya menghadapi masalah apabila dia berada dalam industri, bawa diri, very chill, but at the same time boleh melakukan apa yang beliau lakukan yang belum lagi orang Malaysia lakukan. Itu salah satu kiranya permata seni yang kita patut look up to dan kita idolize forever. Siapa je yang boleh buat apa yang Tok T buat. So yeah. Okay, last Aisha. Apa cakap pasal Tok T? Apa orang kata apa? Wish, bukan wish, kata-kata semangatlah daripada Tok T yang Aisha ingat. Di big stage, week 6 juga pengawan solo. Dia kata terror Aisha ni. Dia kata, terror Aisha ni, tolong Aisha selepas keluar big stage, jangan sia-siakan apa yang you dah tunjukkan di dalam big stage, teruskan berkarya. So it might sound simple, tapi dia kena di hati. So betul lah kata beliau tu macam, you dah tunjuk dah bakat you dekat big stage, you nak sangat tunjuk you ni siapa dekat big stage. After that is what? After that is what? Apa? Nak battle with the real world of the music industry, it's not easy. Itulah. So itulah kata-kata beliau yang buatkan Aisha rasa macam nak semangat lagi, semangat. Sebab tak sampai situ je. You dah goals, you nak masuk big stage, you masuk big stage. Sekarang masuk AJL, masuk AJL. So banyak lagi lah dalam dunia yang kita perlu kecapi. Mungkin kalau kita dah saatnya menutup chapter kita dalam industri seni, kita kena fokus dari segi keagamaan pula. Mungkin lebih dari deep, sambung you punya education. Banyak lagi dalam dunia yang belum kecapi. So jangan pernah rasa puas, tetaplah berjalan selagi boleh berjalan. Yes, betul.
Okay, thank you Aisyah, itu saja yang kita borak pada hari ini. Thank you so much Aisyah. Thank you. Sudi datang, share experience. And kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kat Aisyah and all the best untuk persembahan Sutra AJL 38 nanti. Kita nantikan. Janji saya datang. Akan ke sana. Eh, kita memang wajib datang. Oh, wajib. Jangan risau. Kita akan jumpa kat backstage. Oh, yes. So, thank you Ahmad. Thank you pun salah satu kawan yang selalu support I juga. Dan I doakan you sihat selalu. Amin. Terbaik amin. 2024 ni. Cepat ketemu jodoh. Lah tiba. Nanti kita bukan ada ke? Belum. So siapa yang nak beli isi borang, kita akan buat casting. casting kat show dalam bilik. Show dalam bilik. Okay Aisyah, thank you so much. Okay, korang jangan lupa untuk apa-apa nak tanya Aisyah ke, boleh ke social media, nak bagi dia support ke, boleh ke social media Aisyah, you know. Lepas tu kalau korang nak ada cadangan hati-hati, siapa lagi ke nak datang duduk kat sebelah ni, tulis je komen kat bawah, tekan like, tekan button subscribe dekat YouTube channel Obla Official. Lepas tu yang kita nak share dengan korang, yang kita punya perbualan ini akan dimuat turun ke muat naik lah? Dimuat naik. Dimuat naik di platform Spotify juga. Wow. Okay, korang boleh dengarkan. He very Malay. Kan? Download. Okay. So, kita jumpa lagi. Itu saja. Thank you so much. Okay. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Wanda suruh saya cakap.